Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran keempat, yaitu perilaku terpuji. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan membaca doa. Isti'adah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah kerjasama. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apa sih yang sedang dilakukan oleh anak tersebut? Ya, di sini ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki tersebut sedang menyapu halaman, sedangkan anak perempuan sedang mengepel lantai. Ya, benar. Mereka berdua sedang melakukan kerjasama untuk membersihkan rumah. Anak-anakku sekalian, dengan kerjasama maka pekerjaan yang kita lakukan itu akan terasa lebih ringan, cepat selesai, dan mengerjakannya itu jadi rasanya tidak bosan dan senang. Anak-anakku sekalian, kalian semua bisa bekerja sama dalam berbagai kesempatan. Misalnya yang pertama, bekerja sama dengan anggota keluarga. Contohnya, kalian membantu ibu merapikan tempat tidur kalian sendiri. Kemudian setelah makan, kalian juga bisa membantu ibu mencuci piring. Yang kedua, kerjasama dengan teman di sekolah. Seperti kalian kerja piket, kemudian membersihkan kaca, membersihkan ruang kelas, membersihkan halaman sekolah, membersihkan lemari yang ada di kelas yang sudah berdebu. Anak-anak yang solih itu pasti akan membersihkan kelasnya sebelum bapak atau ibu gurunya ke kelas tanpa disuruh. Anak-anakku sekalian, kerjasama itu sangatlah indah. Alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.